Hai Bu Tika, ini alumni Undip juga dok. Halo dok, maaf maaf ya dok, nggak bisa on cam, lagi ada kerusuhan di rumah, mohon maaf. Ya nggak apa-apa Bu. Terus ada Pak Ajis yang membantu saya nanti untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Terus siapa lagi nih? Ada gurunya, tadi Bu ada Wita. Ada Bu Wisma, ada Bu Wita. Dan ini ada anak kelas 10, 11, dan 12 yang insya Allah normal. Karena mereka sedang ini dok, lagi apa ya, banyak mengeluhkan mata pusing gitu, yang sesuai dengan tema kita hari ini ya dok ya. Pusing Bu, karena gadget, udah nggak sanggup lagi Bu, pengennya masuk sekolah normal aja, padahal kan kondisi sekarang masih kayak gini ya dok, tidak bisa dipaksakan kita untuk offline gitu ya dok. Boleh saya perkenalkan, dokter mau memperkenalkan diri, apa saya kenalkan ke teman-teman, anak-anak? Sama Bu Yun aja nggak apa-apa. Dok, suaranya. Halo? Oke, suaranya. Ya, teman-teman kelas 10, 11, dan 12, perkenalkan kita kedatangan tamu hari ini. Ada Dr. Cynthia Yuramadanti ya. Kita bisa memanggil dokter apa nih? Cynthia, Tia, Ayu, Rama, atau Danti? Ini banyak banget namanya. Bisa bisa panggil kan? Cynthia aja. Oh, Cynthia aja. Sama kalau kayak saya kan, nama saya Wiwin Widyaningsi ya dok. Saya biasa dipanggil Bu Alisa di sini. Atau Bu Saskia, atau Bu apa gitu. Saya banyak panggilannya gitu. Berarti ini dokter Cynthia aja ya. Oke. Dokter Cynthia, tanpa apa ya, kita persingkat aja nih waktunya karena udah jam 8 lewat. Saya serahkan ke dokter untuk memaparkan apa yang harus dipaparkan hari ini. Oke. PPT ya, dok? Ini apa? Pakai PowerPoint? Ya. Oke. Tolong ini ya Bu, minta tolong di share screen. Oke. Bu Tika, saya banyak asisten nih dok hari ini. Tuh. Nah. Ya. Oke, kita mulai saja ya Bu. Oke Bu, dok. Bentar. Suara saya terdengar? Terdengar dok. Oke, siap. Oke, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi semua. Pagi. 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 Okay. Pagi. Coba, ini udah di on cam kamera semua belum? Ayo yang belum on cam, silakan. Nanti yang on cam insya Allah masuk surga. Oke, kita suruh. Udah di-onin semua Bu kameranya? Ya, ayo teman-teman, kalau misalkan kita nggak on cam nggak dimulai ya dok ya? Iya benar, biar semangat gitu loh, pagi-pagi ya kan? Karena dokternya juga pengen lihat nih muka-muka kalian. Iya, pengen lihat yang gemes-gemes gitu pagi-pagi. Nggak gemes Bu mereka. Oke, ayo teman-teman. Oh udah nih, udah mulai nih. Cibutik, Anissa, Aulia. Ayo kameranya dinyalain. Mau dinyalain sendiri atau saya yang nyalain? Kalau saya nyalain nanti saya ke rumah kamu, saya bawa api nih sama bawa minyak. Alia. Argia. Audia. Atma. Atira. Aku enggak ada. Udah, Bu. Udah. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Sekolah Madrasah Aliyah Citra Cendekiah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi atau sharing ilmu ya, Bu, pagi-pagi. Ya, ini di sini saya coba sharing tentang insomnia, mata pusing dan pegal. Apakah karena gadget? Nah, gitu kan. Ya, next. Nah, sebelum kita bahas tentang insomnia atau mata pegal dan mata lelah seperti itu, kita lirik dulu nih kasus-kasus yang ada dan marak sekarang ya di Indonesia. Nah, lihat nih, dari beberapa negara di dunia ini, Indonesia itu menduduki peringkat ke-1 daripada negara-negara yang lainnya, kasus COVID-19 ini ya. Lihat, jadi untuk dimulai dari 10 April sampai dengan September, dia hanya membutuhkan waktu 4 bulan. Awalnya kasus corona ini, dia kan rendah tuh kan, lihat, rendah, terus tiba-tiba dia naik menjulang tinggi kayak gitu. Lah, kenapa? Kenapa? Apa yang salah? Padahal kan kita sudah menerapkan prinsip protokol kesehatan di negara kita. Lalu bedanya apa dengan negara-negara yang lain? Nah, itu masih dipertanyakan ya, teman-teman. Next. Nah, ini bahkan ada slogan-slogan, guys, tentang kasus-kasus corona itu. Katanya gini, September tidak ceria di Indonesia. Kenapa? Soalnya ada new case daily record 3.861 kasus di Indonesia. Nah, di sini disebut bahwa 96% area sudah terinfeksi, teman-teman. Dari 514 kabupaten atau kota yang terinfeksi sudah mencapai 496. Wow, tinggi banget ya, 96%. Untuk ke 100 tinggal 4% lagi kan? Bayangin tuh, itu seberapa tinggi kasus di Indonesia. Lalu sudah ditetapkan juga untuk informasi mengenai tenaga kesehatan yang meninggal, yaitu sudah mencapai 183, tercatat itu meliputi dokter dan perawat meninggal akibat COVID-19. Seperti itu. Jadi ini sharing sedikit ya, kalau rumah sakit yang saya sekarang sedang praktek itu, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi. Nah, ini sudah menetapkan protokol kesehatan untuk entah itu pasiennya atau tenaga kesehatannya dan juga petugas-petugas kesehatan yang lainnya. Tetapi untuk bulan-bulan ini, sekarang Semarang itu sudah mencapai gelombang kedua, ibaratkan seperti itu. Karena untuk data yang pertama ada corona dan sekarang itu malah menjulang tinggi akibat adanya new normal ini, meskipun kita sudah menerapkan protokol kesehatannya. Next. Nah, ini sebenarnya udah ini ya teman-teman, udah banyak juga diomongin di masyarakat, terus udah di TV, di berita-berita kayak gitu tentang coronavirus. Nah, coronavirus ini kita tahu nenek moyangnya itu dari mana teman-teman? Dari negara mana? Ayo di-unmute dulu. Ayo, siapa yang mau jawab? Dari Cina. Cina ya? Dari Cina, benar. Wuhan itu ya, dok ya? Sumber pertamanya dari mana nih? Kok bisa jadi ada coronavirus ini? Dari apa? Makanan. Makanan? Dari pasar. Dari pasar. Ya, benar. Jadi, ada disebutkan kartanya untuk sumber yang pertama kali dari coronavirus itu adalah dari kelelawar. Dari kelelawar dan juga dari pasar-pasar ya, yang ada di Cina. Jadi, nenek moyang adalah di Cina, teman-teman. Nah, setelah itu, kirain Indonesia nggak bakal kena ya. Soalnya udah wanti-wanti nih pemerintah, Indonesia nggak bakal kena. Eh, taunya kena-kena juga kan. Karena kita tahu untuk masyarakat Indonesia tuh, orangnya bandel-bandel, kayak gitu. Udah dikasih tahu, tetap aja ngeyel, kayak gitu kan. Nah, ini untuk gejala-gejala klinisnya. Udah tahu ya teman-teman juga, kayak demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih, lesu. Ini sebenarnya kalau sebelum pandemik ini kan gejalanya masih biasa ya. Kalian ngerasa demam, batuknya di tenggorok, kayak gitu kan. Ngerasa ya udahlah nanti juga sembuh sendiri. Nah, coba bayangkan
kalau misalkan sekarang kita bersin atau batuk aja kita udah dibilang suspek corona kan? Ya, jadi kita harus hati-hati ya. Nah, untuk gejala-gejala dari coronavirus ini, untuk generalnya yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi untuk yang lain-lain sebenarnya setiap organ itu bisa menimbulkan gejala, teman-teman. Misalnya dari mata, dari tangan, dan juga dari mulut. Seperti itu. Bisa juga ada keluhan coronavirus ini diare misalnya kayak gitu. Setelah diperiksa dari RT-PCR atau swab-nya seperti itu, hasilnya positif kayak itu. Ada juga yang dia tidak mengeluhkan apa-apa, taunya pas di swab positif ya kan. Jadi berbagi pengalaman juga teman-teman. Jadi saya untuk teman-teman yang lainnya juga di Rumah Sakit Karyadi, meskipun sudah melakukan atau menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, maskernya yang double-double atau pakai hazmat seperti itu, ada juga yang sudah infeksi seperti itu. Tapi itu orangnya biasa aja, orangnya dengan tanpa gejala seperti itu. Tapi pas kita di swab ada beberapa yang positif seperti itu. Nah, untuk pencegahannya ya udah sering cuci tangan pakai sabun seperti itu. Gunakan masker bila batuk atau pilek ya. Terus konsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah. Terus hati-hati juga nih kalau misalkan kontak dengan hewan. Jadi sekarang tuh sudah ada penelitiannya untuk dari feses hewan. Feses hewan itu setelah diteliti ternyata ada bagian-bagian dari RNA virus coronanya. Seperti itu. Entah dia tertular dari apa ya ini hewan. Makanya kalau misalkan hewan yang sudah tertular, kalau sudah tertular otomatis dia bakal resiko tinggi tertular ke kita juga ya. Hati-hati yang punya peliharaan kucing, anjing kayak gitu. Kalau misalkan udah sakit hewan peliharaannya kayak gitu, ya udah segerakan untuk periksa ke dokter hewannya. Lalu rajin olahraga dan istirahat cukup ya. Terus jangan mengkonsumsi daging yang tidak dimasak. Terus kalau misalkan bila batuk, pilek dan sesak, cepat-cepat periksa ke dokter. Next. Nah, ini teman-teman yang mau saya tekankan ya. Tadi kan pastilah semuanya udah tahu nih tentang coronavirus. Tapi teman-teman tahu nggak? Ada ternyata strain baru tentang COVID-19 ini. Makanya kita di negara Indonesia ini udah mulai ditetapkan PSBB kayak gitu kan, PSBB yang kedua, karena sudah ada penelitian mengenai jenis baru dari COVID-19. Nah, ini teman-teman, untuk jenis baru dari COVID-19 itu namanya adalah COVID-19 D614G seperti itu. Jadi sudah banyak ditemukan di banyak negara ya. Menurut Global Initiative on Sharing Avian Influenza Data, saat ini lebih dari 70% di antaranya adalah genom dengan strain D614G. Seperti itu. Ini mulai ditemukan di negara Eropa. Namun gini, kalian pasti bingung kan, dok, kok apa namanya COVID-19 ada strain baru atau ada jenis baru? Kenapa? Jadi kalian cukup tahu aja kalau untuk penularan dari COVID-19 atau virus ini, dia pertama kali masuk ke dalam tubuh kita melalui beberapa transmisi, organ transmisinya. Tadi apa aja yang tiga? Ayo, masih ada yang ingat? Ayo, udah ingat gak? Ada gak? Ada yang ingat gak? Tiga. Ayo Bu Wiwin, apa Bu Wiwin? Tiga. Mulut kali ya Bu? Bukan ya? Iya, yeah, terus? Mulut. Ditunjuk lagi, boleh dok yang lain? Mata, mata. Mata, terus? Hidung. Ya, mata, mulut, dan tangan. Nah, itu merupakan tiga organ penting jadi transmisi penularan dari coronavirus ini seperti itu. Nah, jadi ketika virus kita masuk nih ke dalam tubuh kita, otomatis kita itu tertularnya bisa dari droplet, bisa dari aerosol seperti itu kan. Terus masuk ke dalam tubuh, terus setelah masuk ke dalam tubuh, nanti sistem pertahanan tubuh kita itu atau sistem imun kita itu mulai jadi militer, teman-teman. Jadi diibaratkan virus itu musuh kita nih. Virus musuh kita
terus siap-siap tubuh kita buat melawan si virusnya kayak gitu. Terus kalau misalkan imun kita baik, ya udah dong, otomatis virusnya kalah ya kan. Nah, kalau misalkan imun kita tidak baik, nanti si sistem dari militernya itu dia jadi lemah karena dia kalah sama virusnya. Kayak gitu, dia kalah sama virusnya. Setelah itu dia malah manggil militer-militer yang lain seperti itu. Nah, militer-militer yang lain itu dia merupakan sel radang. Sel radang karena itu juga merupakan dari sistem imun kita. Dia malah manggil-manggil, "Woi, cepetan sini-sini, gue kalah nih," gitu kan. Alhasil sistem imun kita jadi saking banyaknya malah dia nyerang sistem imun sendiri gitu. Jadi sistem imun kita dia nyerang tubuh kita sendiri seperti itu. Karena kebanyakan nih militer-militernya kayak gitu kan. Akhirnya dia menyebabkan yang namanya adalah cytokine storm. Nah, setelah itu cytokine storm itu apabila seseorang itu memiliki komorbid, seperti misalnya komorbid itu apa sih, Dok? Nah, komorbid itu kayak penyakit-penyakit yang ada di orang tua nih. Awamnya ya, misalnya hipertensi gitu, gula darahnya naik kayak gitu. Nah, terus dia punya penyakit jantung kayak gitu. Nah, itu bisa mempermudah virusnya makin kuat nih. Ya udah, alhasil amit-amitnya gitu kan, si coronavirus ini dia menang kayak gitu dan menyebabkan kematian pada manusia seperti itu. Next. Nah, ini ya. Jadi ada kurva nih, sudah dikasih tahu sama Kementerian Kesehatan. Kalau misalkan corona itu, tadi kan sudah ada tipe-tipe atau level pencegahannya ya, terus sudah menerapkan protokol kesehatan. Ternyata gini teman-teman, hasil dari penelitiannya, yaitu kalau misalkan kita sudah, sudah menerapkan protektif atau proteksi di dalam tubuh kita, itu kurvanya yang biru guys nih. Kurvanya itu dia rendah kan, rendah. Nah, bandingkan dengan yang kalau misalkan dia tidak menerapkan protokol kesehatan, dia akan semakin menjulang tinggi. Ini diagramnya yang warna merah ya. Nah, setelah itu, udah tadi kan untuk anjurannya kita harus cuci tangan. Setiap mau habis dari keluar, cuci tangan. Setiap megang sesuatu yang di luar, cuci tangan. Bahkan salaman sama pacar nih misalnya, harus cuci tangan juga. Karena kan kita nggak tahu pacar kita itu dia corona atau enggak ya kan. Meskipun ya tiap hari kita barengan kayak gitu. Atau enggak, yang paling tinggi resiko penularannya itu adalah di handphone. Jadi HP kalian kalau misalkan dari luar itu dibersihin pakai alkohol. Alkohol atau enggak hand sanitizer. Jadi masukin aja ke tisu, ditetesin ke tisu, terus lap HP-nya ya. Soalnya kan itu adalah benda yang paling sering kita pakai ya untuk HP seperti itu. Terus ya udah terapkan physical distancing-nya, terus maskernya seperti itu. Terus hindari keramaian. Nah, terus hindarkan untuk memegang mulut, hidung dan mata. Ya. Seperti itu. Dan tetap stay at home. Next. Oke, teman-teman di sini kalau misalkan di rumah ngapain aja? Sekarang di masa pandemik. Rebahan. Ini ya, mendengarkan musik. Sambil baca, ayo siapa? Ya, Bu. Rebahan, scroll TikTok. Dalgona Coffee tuh. Ini Nadira nih buat ini Dalgona Coffee. Atau nonton ini Netflix corona apa drama Korea kayak gitu, maraton drakor tapi ya. Next. Wah, nggak bisa di next nih. Nggak bisa di next gimana nih. Ayo. bentar ya yeah. Ih, Atma jadi perih. Kita coba lagi ya. Gak bisa di next. Gimana ini? Panik. Rebahan, berarti ini hal-hal yang biasa dilakukan di rumah ya, Dok? Kalau lagi di rumah aja ya? Iya, benar. Bu Win, suka baca buku? Suka, Bu. Suka, Dok. Saya suka baca buku. Buku apa ya? Buku panik lah. Oh, iya.
gitu. Terus bikin nonton kebanyakan gitu sih ya. Tapi emang bener dok, kita itu nggak pernah bisa lepas dari handphone, termasuk saya sendiri ya dok ya. Kayaknya handphone itu kayak sudah jadi apa ya, hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya dengan kita, apalagi sekarang lagi kondisi serba online gitu. Nah makanya berarti emang benar-benar harus dijaga ya dok, handphone juga gitu. Saya malah nggak pernah malah ngebersihin handphone yang pakai hand sanitizer, karena saya rasa handphone saya ya di tas misalkan gitu, ya udah nggak ada apa-apa gitu. Ini kalau sekolah tuh kegiatannya apa berarti Bu sekarang? Lagi belajar online aja sih, udah dari bulan Maret ini. Gitu. Ini makanya anak online. Apa? Tiap hari belajar online. Iya, yep, tiap hari belajar online dari Senin sampai Jumat. Kalau tiap harinya berapa tuh maksimal jamnya? Maksimal pelajarannya itu 3, dok. Maksimal pelajarannya 3, tapi kita usahakan setiap pergantian pelajaran itu ada space waktu untuk istirahat mereka sebenarnya, untuk tidak menatap layar gadget ataupun laptop gitu. Tapi kayaknya susah ya, rada susah kayaknya untuk tidak melihat HP gitu, apalagi Instagram ya dok ya. Iya juga. Gitu, nah makanya keluhan, termasuk keluhan saya juga sih kadang-kadang, kayak mata itu kayak lelah gitu, capek, pusing gitu matanya. Gitu sih. Tadi belum selesai Bu ya? Nah ini kan tadi nih sudah dijelaskan ya, teman-teman tuh pasti melakukan beberapa macam kegiatan di rumah sampai nggak tahu lagi mau ngapain ya kan. Iya, betul. Nah ini contohnya ini kan tadi nonton drakor, maraton, kayak gitu sampai seharian, sampai nggak tidur, ngeliat HP gitu kan. Udah bosen di HP, ngeliat laptop, kayak gitu. Terus udah gitu taunya main HP sampai ketiduran. Ini belajar di rumah. Udah belajar di rumah, online, tugas banyak, ya kan. Sama aja kita nggak libur. Meskipun ya tugasnya dikerjainnya sambil tiduran, kayak gitu kan. Ngajain sambil tiduran. Nah, terus ini nih, laporan-laporan, tugas-tugas dari bu guru, ya kan, pasti banyak ya teman-teman. Pasti mengeluhkan, aduh dokter, ini apa bu gurunya malas-malas, jadi suruh ngajain tugas aja, bener nggak? Enggak. Karena kita nggak ada tugas, dok. Oh, iya. Kita nggak ada tugas. Okay. Terus ini makan-makan, otomatis kita sambil nonton drakor kan, kalau misalnya makan, gitu. Terus main game. Ini jadi penelitian terbaru itu ternyata masyarakat Indonesia itu hampir 90% itu sering main TikTok. Wow. Ayo, siapa yang suka main TikTok di sini? Ufa. Iya. Iya. Bukan saya juga, duh. Enggak cuma saya, Bu. Banyak-banyak. Banyak. Ya, apa-apa ya. Daripada kita gabut kan, ya udah main. Iya, benar, Bu. Itu TikTok tuh seru banget. Buat nge-scroll-scroll aja itu tuh menarik banget. Dasar. Iya, enggak apa-apa. Buat hiburan. Yuk, next. Enggak bisa di next nih. Enggak bisa. Oke, nah tadi kan di rumah itu kita pasti berhubungan banyak dengan online kayak gitu kan, tentang gadget itu. Bahkan sekarang gadget tuh bukan dipakai buat telepon atau SMS aja ya kan, kita bisa online meeting kayak gitu, terus kita buka media sosial kayak gitu kan, terus kita kalau transaksi kan bisa juga lewat HP, gadget, dan yang lainnya kayak gitu. Terus kayak scroll Shopee, apalagi kemarin kan ada apa Shopee apa Bu? Excel. Iya. Oke, nah terus kalian pasti nanya kan, aduh gimana nih udah online gitu kan, tugas belajarnya lewat HP atau lewat laptop kayak gitu, terus mataku pegel nih sering kayak gitu, terus matanya pasti buram Bu kayak gitu kan, ngeluh pasti kan ke bu gurunya kayak gitu. Nah, terus pasti kalian tanya nih, akankah penglihatan kita berubah karena di rumah aja? Yuk kita bahas ya. Next. Nah, jadi untuk keluhan-keluhan kalian itu, kita bisa bilang adalah computer vision syndrome.
Dok, apa sih itu? Okay, next. Nah, ini ya teman-teman, jadi menurut Kementerian Kesehatan itu, untuk computer vision syndrome itu, yang namanya sindrom itu gejala, teman-teman. Jadi, ada sekumpulan gejala pada mata dan leher yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan. Gejala ini biasanya meliputi nyeri pada leher dan mata, kayak gitu. Nah, selain dari gejala-gejala ini, mungkin dari teman-teman ada yang merasakan hal-hal aneh ketika pandemik ini akibat online atau gadget yang lainnya? Selain mata kering, iritasi mata, nyeri kepala, mata menjadi buram, penglihatan menjadi ganda, apa yang kalian rasain lagi? Ayo, tuh siapa? Pegel. Tulang belakang. Pegel. Pegel tulang belakang apa? Tulang ekor. Iya, tulang ekor. Serius. Okay, kita bahas satu-satu ya. Jadi, untuk mata merah dan kering itu disebabkan karena kita terlalu lama melihat gadget, benar ya. Jadi, mata kita menjadi kering. Kalian nggak sadar gak sih kalau misalkan kita lagi fokus nih ya, fokus lagi lagi belajar kayak gitu. Terus nanti mata kita menjadi kering. Kenapa? Karena kita tidak sadar itu untuk jarang mengedipkan mata, seperti itu. Alhasil, kelenjar dari mata, yaitu kelenjar lakrimalnya, tidak menghasilkan air mata, yang fungsinya adalah untuk melubrikasi dari bulu mata kita. Alhasil, nah kurang mengedip itu, dia bisa menyebabkan matanya kering, kayak gitu. Iritasi mata, kayak perih, nah nyeri kepala. Nyeri kepala ini sebenarnya macamnya banyak ya. Ada nyeri kepala yang cuma dirasain di ini doang, di kening doang. Terus ada yang dirasakan di bagian mata doang sebelah. Terus ada yang migrain kayak gitu ya. Itu mungkin nanti di next topic ya. Karena kita sekarang fokusnya adalah untuk computer vision syndrome-nya. Nah, bisa jadi matanya buram dan penglihatan menjadi ganda. Tenang guys, jadi kalau misalkan gejala-gejala ini hanya ditimbulkan setelah beberapa jam kita kayak fokus melihat laptop atau HP kayak gitu. Setelah itu, setelah kita istirahat, seharusnya ya, gejala-gejala ini akan menghilang dengan sendirinya. Gitu. Next. Nah, terus tanya nih, kenapa sih dok, kok bisa dari kita nonton drama Korea gitu, misalnya seharian kok mata kita jadi pegel kayak gitu kan. Kenapa kok bisa sih dok kayak gitu? Nah, ternyata teman-teman, ada yang namanya blue light. Blue light itu ditemukan pada benda-benda elektronik, mulai dari smartphone, laptop, tablet, televisi, serta pada lampu LED. Jadi, sinar blue light ini, kalau misalkan dibedakan dengan sinar matahari atau ultraviolet, jadi sinar ultraviolet itu memiliki panjang gelombang cahaya yang lebih besar dibandingkan dengan energinya. Sehingga ketika kita sinar itu masuk ke dalam mata, untuk sinar dari mataharinya itu hanya mengenai daerah mata bagian depan saja. Beda dengan sinar blue light ini. Sinar blue light ini dia memiliki panjang gelombang cahayanya itu lebih kecil sehingga energinya lebih besar. Jadi untuk sinar yang masuk ke dalam mata kita tidak hanya mengenai mata bagian depan saja teman-teman. Jadi dia masuk terus ke bagian belakang. Bagian belakang yaitu ke bagian retina atau bisa ke bagian makulanya. Seperti itu. Next. Nah, ini untuk gejala-gejala atau dampak dari computer vision syndrome. Yang pertama adalah astenopsia. Yuk, ada yang tahu astenopsia itu apa? Nggak ada ya? Jadi, astenopsia itu merupakan kelelahan pada mata. Yang gejalanya itu bisa rasa sakit di dalam atau di sekitar mata, penglihatannya jadi kabur. Kenapa kok bisa kayak gitu? Astenopsia ini itu disebabkan karena otot-otot di dalam mata kita menjadi tegang, seperti itu. Next.
Nah, ini teman-teman, ini adalah efek yang paling menakutkan untuk terjadinya computer vision syndrome, yaitu ambliopia. Ambliopia ini atau mata malas itu bisa disebabkan karena kita Halo, cek Bu, ini kayaknya jaringannya itu. Ambliopia. Baru sampai sini kan ya, bener kan? Iya. Matanya jadi juling. Tapi ada ya di Instagram, saya pernah lihat juga Bu yang kayak gini nih matanya. Iya, enggak sinkron satu sama lain matanya ini. Ya, nanti kita ulangi. Itu ada dokternya? Dok? Jangka waktu untuk melihat. Ada nggak? Halo dok. Halo. Tadi suaranya sempat putus-putus dok. Ya maaf ini jaringannya kayaknya. Yang dari ambliopia dok kayaknya kita perlu ulang deh. Oke, ini ya ambliopia. Jadi ambliopia ini adalah dampak yang paling menakutkan yang terjadi apabila kita melihat terlalu sering laptop, gadget, dan yang lainnya seperti itu. Ambliopia ini atau mata malas namanya ya. Tapi ambliopia ini bisa disebabkan karena beberapa macam penyebabnya sih. Nggak hanya dari gadget, bisa juga dari penyakit yang lainnya. Misalnya gini teman-teman, kalau misal di orang usia lanjut atau orang tua itu misalnya memiliki penyakit yang namanya katarak kayak gitu kan, dia katarak di mata sebelah kanan nih, katarak di mata sebelah kanan, otomatis dia itu akan sering melihat dengan mata yang sehatnya kan, jadi gitu, dia sudah terbiasa melihat mata yang sehatnya gitu. Nah, otomatis untuk yang mata sebelah kanan, yang dia itu sebenarnya masih bisa lihat walaupun ada penyakit kataraknya. Tapi karena dia tidak sering dilatih mata yang sebelah kanannya, akibatnya mata kanannya itu tidak akan kembali normal untuk visusnya. Seperti itu. Sama halnya dengan computer vision syndrome nih, apabila kita dasarnya itu dia kita punya kelainan mata seperti itu. Nah, itu bakal menyebabkan terjadinya ambliopia. Nah, untuk computer vision syndrome juga bisa menyebabkan kelainan refraksi. Kelainan refraksi itu apa? Contohnya ada miopia atau rabun jauh. Terus ada hipermetropi atau rabun dekat. Terus ada astigmatisme nih, yaitu silinder kalau kita bisa bilang ya. Nah, kenapa di hipermetropi atau di rabun dekat itu bisa menyebabkan paling tinggi terjadinya computer vision syndrome, yaitu kebiasaan kita melihat dengan jarak dekat. Itu alhasil matanya dia tidak bisa konsentrasi dan menyebabkan terjadinya rabun dekat itu. Next. Nah, tenang guys, tapi ini ada, kita punya teknik pencegahan dari computer vision syndrome. Jadi walaupun kita terpaksa nih, karena ini online terus di masa pandemik ini, kita bisa mengatasi untuk tidak terjadi computer vision syndrome-nya, yaitu dengan cara 20-20-20 rule, kayak gitu. Apa sih itu? Jadi ketika kita melihat laptop atau HP, itu maksimalnya adalah 20 menit. Setelah 20 menit, kita istirahatkan mata kita 20 menit. Seperti itu. Nah, untuk itu dilanjutkan dari istirahat itu, kita dianjurkan untuk melihat objek sejauh 20 kaki atau 6 meter. Nah, selama 20 detik. Nah, ini kita bisa pakai ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mulai ngerasa matanya pegel atau matanya lelah, sakit, perih, terus lehernya pegel juga kayak gitu, cobalah ini pakai 20-20-20 kayak gitu. Next. Uh,
Okay. Ini juga posisi yang benar. Teman-teman, ini posisi yang benar atau enggak? Salah. Enggak, Bu. Tidak. Tidak benar. Tidak. Ya, coba next lagi, Bu. Nah, ini ya. Ini adalah posisi yang paling benar. Ini kalau misalkan kita lihat laptop. Kita duduk dengan rileks, kayak gitu ya. Nggak boleh sambil tiduran atau kayak kena meja gitu mukanya. Kita posisikan tubuh kita serileks mungkin. Terus usahakan bagian dari monitor laptopnya itu sejajar dengan muka kita. Kayak gitu. Dengan jarak yaitu 75 cm atau orang-orang tuh bisa bilang yaitu setangan kita. Tangan kita gitu. Jadi jarak laptop berarti ya. Iya. Gitu. Jarak laptop sama muka kita itu ya udah sejarak tangan kita aja. Kayak gitu. Next. Dan juga kita harus perhatikan nih teman-teman cahaya lingkungan sekitar kita. Pastikan cahaya di lingkungan sekitar tidak terlalu terang atau terlalu gelap. Kayak gitu. Caranya gimana? Yaitu menghindari duduk menghadap atau membelakangi jendela. Menutup tirai jendela jika sinar matahari terlalu silau, lalu menyesuaikan posisi layar untuk mengurangi refleksi cahaya dari apa nih? Dari lampu ya. Next. Nah, juga jangan lupa kalau misalkan kalian dasarnya atau sudah memiliki kelainan pada mata, pakailah kacamata kalian. Ya, Bu Win ya. Bu Win kalau lihat laptop pakai kacamata enggak? Oke, Dok. Oke, ya. Tapi kadang-kadang lupa, Dok. Hati-hati, Bu Win nanti jadi ambliopia. Serem banget ya. Ya, udah jangan lupa, teman-teman juga harus seimbangkan dengan makanan yang bergizi ya. Next. Nah, udah selesai. Gimana, Bu Win, ini ada yang mau tanya atau mau lanjut dulu? Ada pertanyaan nih, Dok. Ini dari Bu Itri nih. Dok, kalau minum vitamin A ini untuk pencegahan mata kali ya, Dok. Kalau minum vitamin A, apakah akan membantu masalah kelelahan mata ini? Itu dari Bu Itri. Dok, mau dijawab dulu. Jadi sebenarnya kita tahu untuk vitamin A itu kan sebagai azupan ya, atau obat pembantu nih untuk menyehatkan dari mata kita. Sebenarnya untuk mata lelah itu kita bisa atasi selain dengan mengkonsumsi vitamin A. Tadi mata lelah yaitu dengan cara manage waktu untuk melihat laptopnya terlebih dahulu. Terus jangan dipaksa kalau misalkan udah capek, ya udah cukupkan untuk lihat laptopnya terlebih dahulu. Tadi prinsipnya adalah 20-20-20. Nah, untuk vitamin A ini, dia bisa membantu kesehatan mata untuk kedepannya, Bu. Kayak gitu. Gitu. Satu lagi kali ya, Dok, nanti dilanjut dulu, baru nanti dipilih lagi pertanyaannya. Ini ada dari Nadib, Dok, nanya katanya. Saya tidak tahu ini berhubungan atau tidak, tapi kalau habis duduk atau tiduran, ketika bangun penglihatan menjadi hitam. Itu disebabkan oleh apa ya, Dok? Gitu. Jadi dari bangun, terus dia jadi duduk. Bangun, duduk, terus jadi matanya jadi hitam gitu, penglihatannya. Jadi dek, untuk keadaan seperti itu, di bidang kedokteran tuh ada yang namanya hipotensi ortostatik. Jadi hipotensi ortostatik itu di mana keadaan tekanan darah kita yang tadinya normal itu dapat dipengaruhi oleh posisi, yaitu posisi berbaring ke duduk. Tadinya normal menjadi rendah, kayak gitu. Alhasil, tekanan darah kita dari otak itu akan turun ke bawah ke kaki kita. Alhasil, untuk otak ya, dia tidak ada oksigen. Tidak ada oksigen yang masuk ke dalam otak, sehingga kita bisa menyebabkan, yaitu salah satunya adalah matanya jadi tiba-tiba gelap, kayak gitu. Bahkan ada beberapa kasus dari pasien saya waktu itu yang hipotensi ortostatiknya emang sudah sering dialami, itu dia bisa sampai pingsan. Gitu. Sebenarnya saya juga pernah ngerasain hipotensi ortostatik ini, dan emang benar-benar kayak orang pingsan, Bu.
Oh gitu. Berarti sama kayak anemia nggak sih, Bu, kalau kayak gitu? Kalau anemia itu beda lagi, Bu. Jadi oh, gitu. Kalau anemia... Gejalanya gitu, maksudnya kan sama dari duduk, diri, kadang-kadang kan pusing gitu kan? Gitu. Oh iya, bisa juga. Tapi kalau untuk keadaan seperti itu, yang tadi Nadif ya, Nadif bilang itu keadaan hipotensi ortostatik. Nah, bisa juga dia diperparah dengan keadaan anemia tadi, Bu. Tetapi itu adalah sesuatu yang berbeda. Oh, gitu. Oke, dilanjut dulu, Dok. Oke. Gimana, masih semangat gak? Atau udah banyak lelah nih, katanya. Ya udah, watalah, udahan aja apa ya, Bu? Jangan, Bu, sedikit lagi. Oke ya, kita lanjut tentang insomnia. Dok, insomnia itu apa sih? Nah, insomnia itu adalah suatu keadaan gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini, dia frekuensinya atau jumlahnya itu terjadi minimal 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu dan selama 1 bulan. Itu baru bisa dikatakan insomnia. Gitu. Kalau insomnia itu juga bisa disebutkan karena beberapa macam ya. Nah, salah satunya adalah tentang gadget ini. Ya, nggak apa-apa, Bu. Next aja. Nah, tadi ya, ini gejala dari insomnia. Yang pertama bisa lemah, kayak gitu kan. Terus udah ada penurunan konsentrasi. Nih, barang siapa orang-orang yang suka begadang, alhasil, besoknya itu kalian sering ngerasain nggak kayak penurunan konsentrasi? Kayak tiba-tiba, apa ya? Ya, istilahnya kalau misalnya kita mau belajar nih. Mau belajar. Ya, kita belajar SKS. Besoknya mau ujian, kayak gitu kan. Taunya, besoknya tuh malah nggak bisa mikir. Kayak gitu. Soalnya otak kita tuh udah terpakai full pada saat malam hari. Kayak gitu. Alhasil besoknya jadi pusing, gak bisa jawab soal. Kayak gitu. Terus jadi nyalahin diri sendiri. Lah kok kenapa ya? Padahal gue udah belajar tadi malam. Kayak gitu. Kenapa gue gak bisa tuh ngerjain soal yang tadi? Kayak gitu. Nah itu disebabkan karena dia itu... karena begadangnya itu. Nah, akibat begadang, kayak gitu kan, sistem yang ada di dalam tubuh kita itu akan hancur deh. Dia akan kacau, kayak gitu. Sistem pertahanan tubuhnya akan kacau. Ada istilah irama sirkadian atau siklus tidur kita, kayak gitu kan. Irama sirkadian ini, setiap orang beda-beda deh. Setiap orang beda-beda, kayak gitu. Ada yang memang dia sering begadang, sudah terbiasa begadang itu, terus besoknya nggak merasakan apa-apa karena irama sirkadian di dalam tubuh kita dia udah on nih, udah on lah, udah ngeset gue pokoknya tidurnya jam 1 terus bangunnya jam 5 udah cukup kok tubuh gue, kayak gitu bilangnya kan. Terus ada juga yang memang dia nggak kebiasa begadang, dia harusnya tidur jam 8 taunya karena ada lain hal atau misalkan nonton drama Korea jadi tidurnya jam 1 kayak gitu. Nah, irama sirkadiannya bilang, no, gue nggak biasa kayak gini, kayak gitu kan. Alhasil, dia kacau nih siklus tidurnya, kayak gitu. Nah, jadi di bidang kedokteran juga, ada yang namanya siklus tidur. Itu ada 2. Ada yang non-REM, sama ada yang REM. Nah, biasanya non-REM dan REM ini, dia terganggu. Kayak gitu. Nah, lalu bisa juga nih ada ketidakseimbangan dari ininya, apa namanya, dari tubuh. Kalau misalkan karena begadang atau nggak bisa tidur, kayak gitu kan. Goyang-goyang atau yang lain. Terus bisa ngerasa dia lemah, kayak gitu kan. Terus ada nih, kalau saya sih ya, nih, kalau saya, misalnya malamnya nggak tidur karena ya ngerjain laporan atau ada tugas-tugas yang lainnya yang harus dikerjakan, biasanya besoknya tuh saya suka jadi uring-uringan, Bu, kayak gitu. Jadi kayak marah nggak jelas, kayak gitu. Terus ada juga teman saya yang dia awalnya tuh atau dia memang nggak pernah marah, tapi pas ketemu saya dia marah-marah, kayak gitu. Lah, saya tanya, kayak maksudnya, Bu, kenapa sih kok marah-marah? Kayak gitu. Dia jawab, malam gue nggak tidur, gitu. Soalnya ngejain ini, kayak gitu kan. Ya itu bisa jadi salah satu penyebab
terjadinya gangguan pada emosi kita ya, karena begadang itu. Terus ada chronic pain, terus bisa ada nyeri kepala. Nah, nyeri kepala yang biasa disebabkan karena insomnia itu nyeri kepala yang jenisnya adalah tension headache itu kayak dia nyeri kepalanya seperti diikat atau di apa ya, seperti ditonjok kayaknya Bu ya, seperti tonjok di bagian depan, dan dia itu hanya terasa di bagian depan saja kayak gitu, dan juga paling sering adalah di bagian lehernya jadi pegel juga kayak gitu. Beda halnya dengan migrain itu dia tuh keadaan nyeri kepala yang dia hanya sebagian saja. Sebagian saja, dan migrain bisa jadi dua penyebabnya atau jenisnya. Ada migrain dengan aura dan tanpa aura, seperti itu. Terus kalian pasti tanya, aura itu apa sih dok? Kayak gitu kan. Nah, aura itu adalah suatu rangsangan supaya, apa ya, rangsangan yang akan terjadi sebelum terjadinya nyeri kepala. Kayak gitu. Misalnya apa? Misalnya lihat kilatan cahaya dulu, baru nyeri kepala kayak gitu. Ada yang bilang ada ngelihat pelangi dulu baru nyeri kepala kayak gitu. Nah, biasanya untuk kasus-kasus migrain ini dia kebanyakan dengan obat-obat anti nyeri itu bisa langsung sembuh. Dan bisa juga untuk nausea, yaitu muntah ya, bisa dirasakan ketika kita begadang kayak gitu. Next. Ini halo. Nah, ini ya. Nih, insomnia. Insomnia itu bisa terjadi karena beberapa macam penyebab ternyata ya, teman-teman. Paling banyak itu disebabkan karena stres. Kayak gitu. Stresnya apa? Ya, kalau misalkan apa namanya, belajar kayak gitu kan ya, stres-stres biasa ya, mau belajarnya karena kesusahan banyak materi kayak gitu, terus ujian kayak gitu, atau ya stres yang lainnya yang nggak penting, kayak misalnya gara-gara diputusin pacar kita nggak bisa tidur kayak gitu, terus gara-gara pacarnya selingkuh terus nggak bisa tidur juga sampai beberapa hari karena nangis ya kan Bu. Terus iya. Tapi kayaknya anak-anak kita nggak ada yang mengalami itu deh. Oh iya. Soalnya mereka dilarang pacaran. Emang ibu tahu mereka nggak pacaran? Ya kita ya nggak tahu sih sebenarnya, tapi ya kita sudah dilarang gitu. Sebenarnya untuk menghindari hal-hal seperti ini yang mereka stresnya stres yang nggak perlu yang harusnya gitu kan. Ya gitu deh. Ya, terus kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi untuk insomnia juga bisa disebabkan karena kafein, nikotin, alkohol, kayak gitu kan. Itu adalah zat-zat sebagai stimulan. Sebenarnya alkohol itu dia memang penenang. Dia memang zat penenang supaya kita bisa tidur kayak gitu kan. Nah, tetapi untuk dari efek alkohol ini dia awalnya tuh bisa tidur, tapi kebanyakan kasus untuk orang yang dia pengen bisa tidur, dia minum alkohol, kebanyakan dia minum alkohol, terus tapi dia di tengah malam itu dia pasti akan terbangun dan tidak akan tertidur lagi seperti itu. Terus dilanjutkan dengan kecemasan dan depresi. Nah, kecemasan dan depresi ini dia merupakan gangguan psikotik atau gangguan kejiwaan. Nah, ini bisa disebabkan karena memang hormon-hormon di dalam otak kita atau neurotransmitter, sinyal-sinyalnya itu mengalami penurunan. Kayak gitu. Nah, kecemasan dan depresi ini sebenarnya bisa diatasi jika tubuh kita yang juga merespon dengan baik apabila ada suatu masalah kayak gitu, sehingga akan terbiasa menjadi normal dan tidak akan menimbulkan titik kecemasan dan depresi. Itu juga bisa disebabkan karena kondisi medis. Nah, kondisi medis ini dia sekitar 20% menjadi penyebab dari insomnia. Kondisi medisnya bisa seperti pada orang lanjut usia. Nah, lanjut usia itu ada
yang namanya penyakit inkontinensia urin atau dia pada malam hari terbangun untuk pipis gitu. Kebanyakan itu pada nenek dan kakek-kakek. Jadi untuk orang lanjut usia ini dia memang siklus tidurnya menjadi lebih pendek. Sedangkan untuk yang normalnya siklus tidur kan 8 jam ya kan tiap malamnya. Nah, untuk yang orang tua itu kenapa dia bisa lebih pendek? Karena untuk hormon melatonin itu adalah hormon tidur ya, Bu. Hormon tidur itu di seiring dengan usia lanjut itu dia akan semakin berkurang fungsinya, sehingga pada lanjut usia atau orang kayak nenek-nenek atau kakek-kakek itu dia akan lebih pendek untuk tidurnya. Seperti itu. Terus insomnia juga bisa disebabkan karena ini katanya ada halnya belajar insomnia. Belajar insomnia itu seperti apa sih, Dok? Nah, dia udah tahu nih, dia udah tahu nggak bisa tidur setiap malamnya. Tapi dia memaksakan untuk tidur kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tidak baik karena sistem di dalam tubuh kita juga menjadi tidak merespon kayak gitu. Nah, perubahan lingkungan. Untuk perubahan lingkungan ini, misalnya kayak kita nih, mudik kayak gitu, mudik yang 7 jam, 8 jam, taunya setelah nyampe di, apa namanya, perantauan atau di rumah yang dituju, itu kita tidak bisa, kita jadi nggak bisa tidur. Itu ya karena ada perubahan dari jam ya, dari jam juga, dari manage waktu tidurnya. Okay. Next. Nah, ini ternyata untuk insomnia itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah initial insomnia. Initial insomnia ini apa sih, Dok? Kayak gitu kan. Dia itu nggak bisa tidur kalau misalkan di awal banget. Kayak misalnya gini, harusnya dia... Normalnya orang itu tidur jam 10 malam, dia nggak bisa nih, dia nggak bisa tidur di jam 10 malam. Kayak gitu, dia baru bisa tidur di jam 12, karena dia sulit untuk memulai tidurnya. Nah, itu insomnia yang inisial. Kayak gitu. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus ada neuropatik, atau ada gangguan pada sarafnya, dan juga ada kasus-kasus dari muskuloskeletal, atau bagian tulang-tulangnya juga kayak gitu. Nah, terus ada yang middle insomnia. Ini, kalau yang middle insomnia ini, dia bisa tidur awal. Dia bisa tidur jam 8. Tapi setelah itu dia bangun jam 12. Nggak tahu kenapa, ya udah bangunnya jam 12. Walaupun udah niat banget nih mau tidur kan. Bangun jam 12, setelah itu dia nggak bisa tidur lagi. Nah, ini namanya middle insomnia. Terus dilanjutkan dengan terminal insomnia. Nah, terminal insomnia ini, dia itu terlalu cepat bangunnya, kayak gitu. Terlalu cepat bangunnya, sehingga dia tidak dapat menimbulkan beberapa macam gangguan fisik yang lainnya, seperti itu. Next. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk mengatasi insomnia. Yang pertama itu adalah bagaimana kita untuk memanage stresor dari kita. Misalnya nih, tadi kan stresornya itu aku nggak bisa tidur gara-gara pacarku selingkuh. Aku nggak bisa tidur gara-gara belum diucapin selamat tidur, sayang, kayak gitu kan. Terus aku nggak bisa tidur gara-gara besok mau ujian, kayak gitu. Nah, untuk pikiran-pikiran seperti itu, cobalah kita kurangi terlebih dahulu. Kalau misalkan memang kita sadar itu kita tidak bisa tidur, kita kurangi untuk stresor-stresor kayak gitu dengan cara bersikap bodo amat, kayak gitu kan. Terus kayak misalnya besok ujian nih, tapi belum selesai belajarnya, ya udahlah bodo amat, dia mau tidur dulu, kayak gitu. Nah, terus sama ya, ini yang kedua sama. Terus ini adalah yang ketiga. Yang ketiga itu jadi kita siap-siap mau tidur itu minimal 30 menit. 30 menit mau tidur ya, kayak gitu. Biar kita bisa relax dulu, atau kayak istilahnya ya bisa kenalan-kenalan dulu sama si kasurnya, si bantalnya, gitu, dirasa-rasa supaya enak, kayak gitu. Terus ini nih, jauhkan penggunaan handphone, kayak gitu. Kenapa? Karena pada handphone ini tadi kan sudah dijelaskan ya, ada yang namanya blue light.
Nah, blue light ini atau screen time pada handphone ini itu juga bisa mempertahankan siklus dari hormon melatonin kita. Dia nggak mau bekerja nih kalau misalkan lihat HP terus. Tapi tuh ada yang bilang juga kalau misalkan kita nggak bisa tidur, itu kan kita lihat HP aja gitu kan, lihat HP aja nanti juga matanya cepat telah, terus nanti jadi ngantuk. Nggak, itu sebenarnya nggak bagus ya teman-teman. Tadi sudah dijelaskan nanti siklus dari hormon melatonin atau hormon dari tidurnya itu tidak akan berfungsi dengan baik. Kayak gitu. Terus ini mencoba relaksasi atau latihan pernapasan. Nah, relaksasi ini ya kalian sebelum tidur tuh ya siap-siap dulu lah, siap-siap dulu mau tidur. Contohnya ya ke kamar mandi, sikat gigi, kayak gitu kan, cuci muka lah, terus skincarean, atau enggak kalau misalkan tetap enggak bisa tidur, pakai wangi-wangian, kayak gitu, seperti aromaterapi, kayak gitu kan. Kalau saya, kalau enggak bisa tidur, itu kebiasaan dari SD, Bu. Dari SD tuh, kalau enggak bisa tidur, pakai minyak telon, kayak gitu. Supaya bisa tidur, karena otaknya sudah tersugesti gitu, Bu. Tersugesti kalau misalkan mencium wangi-wangian itu kita bisa tidur dan rileks sebenarnya. Nah, jadi tuh sebenarnya, Bu, ini saya juga ada tentang hipnoterapi untuk insomnia ini. Namun kalau misalkan di sekarang itu, kalau sekarang kayaknya waktunya nggak cukup ya, Bu. Mungkin nanti lain kali kalau misalkan ada yang memang ini udah dilakukan nih, biasa aduh dok, udah biasa nih kayak gini, tapi kok saya tetap gak bisa tidur, kayak gitu. Nah, mungkin nanti silakan hubungi Bu Wiwin, atau Bu, saya minta dong nomornya dokter tadi, gitu. Nah, mungkin nanti saya akan membantu untuk mencoba hipnoterapi supaya kalian-kalian tuh bisa tidur, kayak gitu. Berarti boleh ya kalau misalkan ada anak-anak yang mau minta kontaknya dokter gitu ya, untuk konsultasi gitu. Okay. Next. Nah ya, ini ada tips tadi nih, untuk tidur yang sehat itu kayak gimana sih? Yang pertama itu adalah manage waktu tidur kalian. Manage waktu tidur kalian tuh apa? Yang pertama itu ya udah di set nih, jam 8 gue harus tidur, jam 5 gue harus bangun. Nggak boleh lebih, kayak gitu. Sekalipun besoknya libur. Supaya tubuh kita atau siklus irama tidur kita itu jadi teratur, kayak gitu. Nah, terus dilanjutkan dengan jalan-jalan di sore hari, kayak gitu. Melakukan aktivitas-aktivitas di sore hari, kayak gitu. Nah, kalau masih belum bisa aktivitas di sore hari aja, kalian ya udah paksain aja. Seharian itu kalian nggak boleh tidur siang. Kalian nggak boleh tidur siang supaya badannya capek. Akhirnya nanti malam kita bisa istirahat, kayak gitu. Lalu ada bedtime rutin, kayak gitu kan, tadi gosok gigi, pakai skincare lah, atau apalah ya. Terus ada comfortable, kayak gitu. Jadi dibersihin dulu ininya, kasurnya, disiap-siapkan dulu, bantalnya gimana, posisinya kayak gimana, kayak gitu. Terus kalian juga set, nggak boleh kedinginan, kayak gitu kan, nggak boleh kepanasan juga, kayak gitu. Nah, terus usahakan matikan lampu kalau misalkan mau tidur, kayak gitu. Jadi ada suatu penelitian itu dibandingkan kalau misalkan kita tidur dengan lampu yang nyala dan lampu yang gelap itu perbedaannya sangat signifikan. Dia akan lebih ibaratnya lebih nikmat kalau misalkan lampunya tidur. Tapi itu ada beberapa orang itu dia nggak setuju, gue nggak bisa tidur kalau misalkan lampunya tuh nggak nyala, gitu. Itu sesuai dengan respon kita sih. Lalu ada relaksasi mandi, gitu kan. Biasanya kalau yang nggak bisa tidur, bisa ada yang mandi dulu, gitu. Terus hindarkan kalau misalkan mau tidur 3 jam sebelumnya, nggak boleh makan. Apalagi kalau makan itu banyak, nggak boleh ya. Terus jauhkan dari blue light, tadi itu akan menurunkan hormon dari melatonin kita. Lalu jauhkan dari aktivitas yang berat.
kayak gitu. Terus nggak boleh ngerokok atau alkohol, kafein apalagi, jauhkan ya. Terus ini apa nih, stres ya, tadi stres harus dihindarkan. Kita mulai bersikap bodo amat sebelum tidur, kayak gitu. Oke, Bu Wiwin. Oke, udah ya? Wih, ya. Banyak informasi yang baru kita dapatkan ya hari ini ya, terkait penggunaan handphone, yang berlebihan sebelum tidur. Terus tuh tadi ada yang katanya, lihat handphone aja kalau nggak bisa tidur, nanti juga ngantuk kok gitu. Menurut saya bukan lihat handphone, Bu, harusnya. Baca buku aja, Bu, baru satu kalimat aja udah ngantuk gitu kalau ngantuk. Jadi baru baca buku langsung tidur dibanding handphone ya, Dok ya gitu. Ini Dok banyak banget yang nanya, Dok. Saya mau yang dari atas dulu kali ya, tadi setelah Nadib. Ini banyak yang nanya tentang COVID juga, nggak apa-apa ya, Dok ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi oke, nih ada dari Daniel, dia nanya katanya, Dok, apakah otot mata sama dengan otot organ lain? Otot organ yang lain. Jadi kayak bisa dilatih seperti olahraga, jadi mata nggak cepat lelah gitu. Jadi ototnya sama nggak gitu ya, otot mata sama otot mata sama nggak sama otot organ lain yang bisa di apa ya, yang bisa dilatih seperti olahraga gitu. Oke, gini ya teman-teman. Jadi untuk otot mata itu sama halnya dengan otot-otot yang lain kayak gitu. Namun otot-otot itu kan di mata itu fungsinya adalah untuk menggerakkan bola mata kita, ya kan? Ada beberapa macam otot. Nah, gimana sih Dok supaya melatih otot kita kalau misalkan lagi matanya capek atau matanya lelah kayak gitu kan? Nah, gini. Jadi saya ada apa ya, kalau misalnya itu ada terapi ya, terapi dikit-dikit gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah mulai merasa matanya lelah, kayak gitu, coba kalian, lakukan senam mata. Kayak gitu. Nah, ya, senam mata itu, benar sekali. Bisa dengan cara kita mengedip-ngedipkan bola mata kita. Selama 3 menit juga bisa, kayak gitu. Berarti sama kayak mata genit gitu ya, Dok? Mata genit gitu. Mata genit baru tuh senam ya, mata genitnya mana? Gitu, senam mata, oke. Okay. Atau bisa kita gerakan ke arah yang berbeda. Misalnya ke arah kanan, ke arah atas, ke arah pinggir, kayak gitu, ke bawah. Nah, gitu. Pelan-pelan aja kayak gitu. Nah, itu bisa berarti dari otot-otot yang tegang tadi, yang bisa bikin matanya capek, itu bisa jadi kendor atau relaksasi, kayak gitu. Atau bisa dengan titik-titik akupuntur, Bu Wiwin. Gimana? Jadi, kalau misalkan kita mulai merasa matanya lelah, ya kita coba ini aja, pijit-pijit kedua antara ini, dekat mata nih, diketuknya itu 10 kali. Oh, diketuk ya? Heeh. Pelan-pelan aja. Oh, pelan-pelan. Sedap. Biar bangun gitu. Iya, pelan 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ayo coba semuanya ikut. Ayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Selain di titik tadi, kita bisa ketuk di titik yang atas ini. Ya, itu juga bisa 5 kali atau 10 kali. Atau enggak bisa di bagian sini. Ya, 1 2 3. Nah, itu juga bisa dapat 5 sampai 10 kali ketukan. Gitu. Kalau misalkan masih nggak bisa atau matanya masih merasa capek, pegel kayak gitu, dipijat pelan-pelan kayak gitu. Injil. Kayak gini ya. Dia sentuhannya pelan-pelan aja, Bu Win. Oh iya. Yeah. Tapi tangannya harus bersih ya, harus pakai hand sanitizer dulu gitu. Benar sekali. Jangan abis makan sambal langsung aduh mata lelah gitu. Ya segitu. Oke. Nah, Daniel tuh ya, nanti kalau misalkan kamu mulai matanya lelah, coba tuh lakukan tadi apa yang Dokter Cynthia sarankan. Nah, Dok, ini ada yang nanya tentang COVID nih, Dok nih.
Jadi ini dari Hanif Abian, kelas 12 IPS, dia nanya gini, ada yang bilang gejala COVID tenggorokannya sakit ya dok? Kan tadi ya. Lalu apa bedanya sakit tenggorokan karena amandel dan COVID? Jika ada yang menderita amandel lalu di swab atau rapid, apakah bisa dikatakan COVID? Gitu. Oke. Jadi tadi sudah dijelaskan untuk gejala yang memang secara umum itu disebabkan karena COVID itu kan orang bilang ada sakit tenggorokan ya. Nah, sakit tenggorokan, jadi tuh virus corona itu dia akan menempel pada organ kita itu melalui reseptor namanya AC2 atau S2. Nah, dia nempel tuh, nempel di salah satu organnya, yaitu kalau misalkan nyeri tenggorok yaitu di saluran pernapasan ya kan. Nah, setelah itu dia akan menimbulkan suatu gejala yaitu nyeri tenggorok. Nah, terus apa bedanya nyeri tenggorok biasa, apa nyeri tenggorok karena amandel ya? Nyeri tenggorok karena amandel dan nyeri tenggorok karena si virus ini. Beda deh. Jadi kalau misalkan amandel itu bisa ditambahkan dengan gejala-gejala yang lainnya tergantung dengan progresivitas penyakit dari amandelnya itu sendiri. Kalau misalkan amandel yang memang itu disebabkan karena bakteri, dia biasanya suka ada demamnya, suka ada demam seperti itu, dan pada pemeriksaan dari amandelnya itu dia akan terlihat putih-putih pada amandelnya. Beda halnya dengan virus. Virus itu dia akan terlihat lebih bersih kayak gitu. Nah, virus ini biasanya terlihat pada amandelnya itu dia hanya sekedar hiperemis atau merah-merah saja. Nah, terus pertanyaan yang selanjutnya, apakah untuk penyakit amandel itu kalau misalkan di swab hasilnya positif gitu ya, Bu? Bisa dikatakan positif COVID gitu. Jadi, pada beberapa orang itu untuk respon pertahanan imun kan berbeda nih ya. Nah, si virus corona ini sebenarnya itu adalah self-limited disease. Apa sih itu self-limited disease itu? Jadi virus itu sebenarnya dia akan sembuh dengan sendirinya. Kayak gitu kan, kalau misalkan sistem pertahanan tubuh kita kuat. Tapi memang kalau misalkan sudah ada penyakit komorbid, yaitu misalnya ada gejala dari saluran pernapasan atau penyakit amandel tadi, nah itu apabila kita terserang dengan virus kayak gitu, nah itu bisa menyebabkan terjadinya resiko tinggi terjadinya COVID itu, Bu. Oh gitu. Nah berarti gitu ya, Abian, ada perbedaan gitu ya dok ya, ya. Oke, ini ada dok mata lagi nih, ini sama saya nanti mau tanya sekaligus pertanyaannya sama nih, ini dari Desvantara dok, cara mengatasi mata kering bagaimana ya dok? Oh ya dok, sama gini, mitos atau fakta ya, kalau misalkan untuk mengatasi mata kering itu, kita pakai daun yang ungu gitu, atau daun apa ditetesin ke mata, karena biasanya kalau kembang telang gitu, ditetesin ke mata gitu, itu bisa mengatasi, enggak, atau itu fitos apa makta, mitos apa daun fakta? Apa Bu? Daun telang yang ungu gitu loh dok. Bunga telang tuh loh dok. Kan kalau ke bayi kan biar matanya cling cerah gitu tuh dok, suka dipupur-pupurin pakai bunga telang gitu dok. Jadi untuk mata kering ya, penyakit mata kering itu gejalanya tadi bisa kita ngerasa seperti ada pasir di dalam mata kita kayak gitu kan. Nah, untuk mengatasi mata kering itu kita bisa pakai artificial tears. Itu apa? Yaitu air mata buatan. Contohnya tuh apa? Misalnya kita pakai Insto nih. Nah, itu kita boleh pakai Insto. Pakai Insto karena di dalam isi Insto itu adalah air mata buatan. Gitu. Nah, itu adalah fungsinya untuk melubrikasi dari bola mata kita. Sehingga bola mata kita tidak menjadi kering. Kayak gitu. Nah, terus untuk apa tadi, pakai daun ungu ya? Yang telang itu ya? Nah, daun ungu itu untuk membersihkan mata ya, supaya bersih gitu kan ya. Jadi kan kita udah tahu nih, kalau mata itu dia merupakan salah satu organ yang vital banget nih buat kita kan. Jadi segala yang masuk ke dalam mata itu harus dalam keadaan steril. Kayak gitu. Nah, kita kan nggak tahu ya, si daunnya itu udah
dibersihkan itu dia memang udah steril atau belum. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan sesuatu apa ya, seperti halnya tadi daun yang ungu itu digunakan untuk membersihkan mata, kayak gitu kan, itu bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada mata kalau memang si daunnya itu dia belum bersih, kayak gitu. Untuk infeksi matanya apa aja? Ya udah, infeksi bakteri, matanya bisa konjungtivitis. Konjungtivitis itu apa, Dok? Nah, konjungtivitis itu adalah suatu penyakit karena dia itu ada inflamasi pada matanya yang bisa disebabkan karena beberapa macam hal. Contohnya itu adalah bakteri, virus, kayak gitu. Untuk halnya tadi, untuk membersihkan daun, apa, membersihkan mata dengan daun itu, saya sarankan itu tidak ya, Bu. Karena itu sangat berbahaya untuk mata kita. Oh, berarti pakai yang mata, air mata buatan itu ya? Iya, pakai Insto aja, nggak apa-apa. Wardrobe, ya Insto. Wardrobe chat ya, Dok ya. Oke. Tuh, berarti untuk ibu-ibu, calon ibu-ibu nih nanti nih ya, jangan netesin kembang itu ke bayinya ya. Siap, laksanakan, Bu Win. Bu Yuta, jangan ya. Oke. Siap, laksanakan, Bu. Oke, ini ada lagi, Dok, nih. Duh, banyak banget pertanyaannya, tapi ini saya filter ya. Nih, ada nih. Ada Faiza sih nanya ini. Kalau misalkan kita udah, Dok mau nanya, tapi kan kalau kita udah ada gejalanya terus cek ke dokter, bukannya malah nanti makin parah gitu nggak sih, Dok? Soalnya kan ke rumah sakit ya, Dok, yang udah di situ pasti banyak virusnya gitu. Oh, mungkin dia itu kayak udah merasakan gejala-gejala kayak COVID ya, sakit tenggorokan, terus dia takut untuk memeriksakan gitu, Dok, ke rumah sakit karena khawatir di rumah sakit itu malah banyak virus gitu. Itu harus gimana kita, Dok? Kalau misalnya udah ada gejala. Jadi kalau misalkan di antara kalian itu sudah mengalami gejala seperti demam, nyeri tenggorok, kayak gitu, apa yang harus mesti dilakukan pertama kali? Yang pertama adalah kuatkan sistem imun kita, kayak gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi, pertama adalah anjuran pemerintah, yaitu kita harus isolasi mandiri. Ya kalau misalkan kita udah ngerasa nih, kita demam, nyeri tenggorok, terus kayak badan yang ngerasa lemas, kayak gitu, gak usah lah dulu kalian itu main-main keluar. Meskipun kita main keluar pakai masker, kita kan nggak tahu ya, kita benar pakai maskernya atau enggak, kayak gitu. Kita bertemu dengan siapa, kan belum tahu juga. Si virusnya nempel di mana, kayak gitu kan juga belum tahu ya. Jadi, ya itu, pertama isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu selama 14 hari di rumah. Dan harus bebas gejala 4 hari, kalian baru boleh keluar. Kalau itu pun ada hal yang mendadak, kayak gitu. Yang kedua itu tadi dengan cara kita bisa minum vitamin, kayak gitu kan. Vitamin C adalah untuk azufan, membantu tubuh kita untuk semakin kuat, kayak gitu. Nah, jadi tadi kalau misalkan kalian sudah berbeda, itu bisa jadi suspek kan? Jadi suspek gimana? Sekarang kan kriterianya udah beda kan? Ada suspek, ada apa lagi? Ada suspek, ada probable, dan ada terkonfirmasi. Nah, kalau misalkan udah ada gejala, itu ya udah isolasi dulu. Tapi jika kalian merasa gejala itu udah isolasi 14 hari, kalian tidak membaik, ya sudah, periksakan saja ke dokter, jangan takut karena memang harus segera diatasi, kayak gitu. Oke, berarti gitu ya. Kalau misalkan kita udah punya gejala, isolasi mandiri dulu selama 14 hari gitu ya, Faiza ya. Jangan-jangan Faiza nggak pernah keluar rumah? Oke. Okay. Ini, Dok. Lagi masih ada, nggak apa-apa ya, Dok? Masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa. Nah, ini, Dok, dari Venia ada bilang gini. Dok, kalau misalkan kita tes swab lalu hasilnya positif, tapi di saat bersamaan hasil tes rapidnya negatif, itu kenapa ya, Dok? Gitu. Bisa beda gitu hasilnya, Dok? Oh iya, ada kasus seperti itu ya? Mungkin Fania, mungkin kalau misalkan dia kayaknya masih
nebak gitu. Ada kemungkinan nggak ya gitu? Menurut dokter ada kemungkinan nggak kalau misalkan hasil swabnya positif dan hasil rapidnya negatif, ada kemungkinan nggak dok? Jadi begini teman-teman, untuk pemeriksaan dari COVID-19 ini kita kan bisa pakai rapid dan bisa pakai swab ya. Kayak gitu. Nah, untuk rapid ini apabila kita hasilnya positif, itu dia tidak melulu, ya dia memang terinfeksi, tapi alangkah baiknya untuk mengulang lagi rapidnya. Setelah itu, kalau misalkan rapidnya positif, kita langsung swab. Kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak apa-apa nih, bukan nggak apa-apa, ada gejala nih, sudah pasti, maksudnya suspek corona, kita langsung swab positif. Ya, kemungkinan itu sudah terinfeksi positif, kayak gitu. Karena dalam pemeriksaan dari coronavirus ini, sebenarnya dia masih masih dipertanyakan untuk klarifikasinya. Karena untuk Kementerian Kesehatan pun bilang, atau WHO pun bilang, yaitu organisasi di dunia ya, dia bilang kalau misalkan rapidnya itu negatif, sekalipun hasil swabnya negatif, itu orang tersebut kalau misalkan sudah ada kontak dengan orang yang positif COVID, orang tersebut dinyatakan masih terinfeksi walaupun hasil rapidnya negatif, swabnya negatif. Jadi kalau misalkan teman kalian atau keluarga kalian itu ada yang kontak dengan pasien COVID ini dan sudah diswab kayak gitu dan hasilnya negatif, kalian tetap harus waspada, tetap harus jaga jarak, tetap harus terapkan protokol kesehatannya. Karena kita nggak tahu si virusnya itu dia memang tidak terdeteksi atau memang tidak ada. Kayak gitu, karena untuk pemeriksaan dari swab juga itu memerlukan waktu, di mana kita tahu ada yang namanya pemeriksaan IgG dan IgM, kayak gitu ya. Untuk cukup tahu aja ada IgG dan IgM. Nah, IgM ini akan terdeteksi kalau misalkan dia akut atau dia baru terjadi, kayak gitu. Kalau IgG-nya positif, itu berarti dia sudah pernah terkena penyakit si corona itu. Dan kalau misalkan tergantung juga durasi untuk pemeriksaannya. Misalnya kita baru kontak dengan dia, misalnya teman kita ada yang positif dari corona nih, positif corona. Terus kita baru kontaknya jam 4 sore, terus kita periksa langsung karena saking cemasnya, kita periksa langsung di jam 7 malam misalnya. Kita langsung periksa, ternyata hasilnya negatif. Nah, itu untuk pemeriksaannya dibilang itu masih dipertanyakan. Karena kita tahu untuk DNA dan RNA dari si virusnya itu, dia baru reaktif itu setelah 1 minggu setelah kita kontak dengan pasien. Gitu. Oke, nah gitu ya, berarti ya baru tahu nih kan kita, karena selama ini kita nggak tahu siapa yang sudah terinfeksi COVID dan kita nggak tahu kita berinteraksi dengan siapa aja gitu ya dok, berarti tetap harus di rumah aja ya anak-anak, jangan kemana-mana deh gitu, udah kita cari aman, udah stay at home. Nih, ini membicarakan tentang stres nih kayaknya dok nih. Kan tadi dokter membicarakan terkait stres yang susah tidur nih. Ada nih ada anak yang nanya, Raihan Fadil. Katanya gini, dok, kadang sebelum tidur saya tuh suka overthinking dok. Fadil overthinking. Caranya gimana ya supaya nggak overthinking? Berarti gimana ya biar nggak stres itu ya, Dil ya? Jadi tidurnya itu bisa lebih cepat. Nah, mungkin Fadil salah satu pelaku nih yang begadang nih. Begadang karena stres. Overthinkingnya itu apa yang yang dipikirin, Dek? Tuh, Dil, boleh? Kayak hari buat besok mau ngapain, terus yang dilakuin hari ini tuh apa aja, gitu. Yang udah dilakuin hari ini apa aja. Terus tugas-tugas, kayak gitu sih. Oh, ada tugas. Kamu memang tiap hari ngerasain kayak gitu? Iya. Kenapa, Dek? Nggak tahu, Dok. Ya, emang kepikiran aja kalau sebelum tidur.
Jadi kamu kayak recall gitu, kamu mengingat dari pagi kamu ngapain aja kayak gitu. Iya. Terus ada sesuatu yang kamu takuti besoknya atau enggak? Ada, kayak misalkan deadline tugas, terus ya pokoknya mikir buat besoknya gitu loh dok. Ya. Tadi saya sudah singgung beberapa tentang tips untuk mencegah terjadinya insomnia. Kalau misalkan kita mengatasi stres itu, kita mulai bersikap apa? Bodoh amat dulu. Ya, bersikap bodoh amat. Kayak gitu, itu kuncinya. Kamu ya udah tanamkan di dalam diri kamu itu sesuatu yang bikin kamu cemas atau misalkan ya memang overthinking kayak gitu. Kamu ini aja bilang ya udahlah, bodoh amat gitu. Coba nanti ya kamu apa namanya sebelum tidur kayak gitu, kamu mikirnya yang enak-enak, nggak usah mikir-mikir yang kayak misalnya tugas belum selesai kayak gitu, terus tadi pagi aku ngapain aja, aduh hari ini aku nggak produktif kayak gitu, ya udah nggak usah dipikirin yang kayak gitu sebelum tidur, pikirlah kamu misalnya kamu makan enak, kamu mau jalan-jalan kayak gitu, atau nggak kamu mikirin apa namanya berduaan sama pacar kayak gitu. Kan pokoknya yang indah-indah kayak gitu supaya kita bisa tidur nyenyak gitu. Menurut saya itu tipsnya mulai belajar untuk bodoh amat. Nggak semuanya harus dipikirin karena untuk besok itu yang terjadi kita kan belum tahu. Jadi ya udah positive thinking aja. Karena suatu apa ya yang kita pikirkan itu biasanya terjadi. Ya kalau misalnya kita mikirnya yang baik-baik aja, ya otomatis kita akan mengalami kejadian yang baik-baik aja kayak gitu. Oke. Kalau misalkan kamu masih belum bisa apa namanya menerapkan rasa bodo amat itu, ya udah nanti bisa minta kontak saya ke Bu Wiwin gitu. Nanti mungkin ada terapi sedikit terapi untuk mengatasi hal itu. Boleh soalnya minta kontak gitu ya. Ya sebenarnya untuk kasus-kasus seperti itu apabila kita merasakannya itu sudah dalam jangka panjang, itu memang sudah ada beberapa kasus yang butuh pengobatan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu penyebabnya si overthinking itu apa sih gitu. Okay. Berarti Fadil nanti selain nanti minta kontak dokter Cynthia ke ibu, bisa juga kontak Bu Itrin langsung ya terkait overthinking. Siap Bu Itrin? Oke, satu lagi kali ya dok, pertanyaan satu lagi nanti selanjutnya buat teman-teman yang punya pertanyaan terkait kesehatan mata atau apapun, nanti bisa langsung mengontak dokter Cynthia gitu ya, karena kita sudah diberi keleluasaan untuk bisa mengontak beliau yang sibuk ini gitu. Terus satu lagi dok, ini dari Hapsari nih, ini saya langsung tertuju ke pertanyaannya Hapsari sebenarnya. Dok, saya pakai kacamata dan sering melihat laptop dan handphone. Mata saya sering sakit, pegel dan berair. Apakah kacamata itu harus ganti kacamata yang anti radiasi dok? Gitu. Oke, untuk kacamata anti radiasi ya. Sebelumnya kacamatanya apa? Minus atau apa? Silinder? Hapsari? Minus sama minus sama satu lagi tuh. Lupa. Silinder. Iya, silinder. Ya, jadi tadi ya untuk sebenarnya untuk kacamata anti radiasi itu dia itu tidak terbukti untuk menyehatkan mata gitu ya. Dan sebenarnya untuk mata pegal dan mata lelah tadi yang karena computer vision syndrome itu kita bisa atasi dengan cara-cara yang tadi 20-20-20 atau dengan posisi yang benar seperti itu. Nah, tadi sudah baik ya kalau misalkan lihat laptop itu pakai kacamata kayak gitu. Jadi itu ada penelitian tentang progresivitas dari terjadinya keparahan penyakit miopia atau negatif itu ya, minus kayak gitu. Nah, jadi kayaknya untuk apa namanya kacamatanya itu tidak usah diganti dengan kacamata anti radiasi, cukup dengan tips-tipsnya tadi kalau misalkan merasakan mata-mata yang lemah
kayak gitu, lemah, lelah, itu pegal, gak usah ganti kacamata anti radiasi, karena memang untuk kacamata anti radiasi itu dia ada penurunan dari efek blue light-nya, tetapi ya sama halnya kalau misalkan kita tidak memakai kacamata yang memang kita sudah kelainan seperti tadi minus dan silinder, itu ya buat apa kita pakai kacamata anti radiasi kayak gitu. Terus sorry ya, berarti kamu nggak perlu ganti jadi kacamata anti radiasi, cukup dengan tadi yang 20-20-20 rules gitu dilakukan. Terus senam mata, terus apa tadi yang gini-gini tuh dilakukan kalau misalkan mata kamu udah mulai lelah. Oke dok, gak berasa ya, ini hampir mau 1 jam lewat dok. Iya, terima kasih banyak dokter Cynthia sudah berbagi ilmunya ke kita yang gak tahu sebelumnya apa sih penyebab mata kita lelah, mata kita pegel, pusing. Ternyata sekarang sudah terjawab ya teman-teman ya. Berarti untuk kedepannya bisa kita terapkan apa yang tadi dokter Cynthia sampaikan ke kita gitu. Ayo semuanya nyalakan videonya dan bilang terima kasih dokter Cynthia. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. Terima kasih dok. Ya, 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 sudah cukup. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Aku pengen ke Semarang jadinya. Oke, dokter. Alhamdulillah kegiatan hari ini kita selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya dok sudah menyempatkan, sudah mau diundang oleh kami untuk bisa berbagi dan sharing ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kami dan menjadi ladang pahala untuk dokter. Amin. Terima kasih dokter. Selfie dulu Bu Wiwin. Oh iya, Pak Ajis, kita selfie dulu. Boleh, boleh. Nyalain dong kameranya. Ya, nyalain. Kita foto sama dokter Cynthia nih. Widi, pada ganteng-ganteng amat nih cowok-cowok. Ketumbenan. Bagus, bagus. Di situ ada saya nggak ya Pak Ajis? Harus ada muka Bu Win semua ya di setiap layar. Yang lain ayo. Satu. Siapa yang mau hitung? Saya aja. Satu, okay. Dua, tiga. Oke. Okay. Udah. Slide yang lainnya, ini kan ada itu Pak, ada banyak. Ada tiga slide. Tiga slide, kasianan nanti. Yang dua, hitung lagi Bu Win. Ya, satu, tetap ya gaya ya, siapa tahu kalian emang ada di posisi yang ada di Pak Ajis itu. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi Pak Ajis. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih dokter. Terima kasih ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.